So yeah, jadi menurut aku ini unik banget, lip tint yang bisa sekaligus kita jadikan sebagai kayak lip balm atau kayak lip nutrition dan lip stain juga. So far so good ya. Glossy tint-nya mereka. Kurang lebih konsepnya sesuai namanya. Jadi ini adalah lip tint yang dikemas dengan bentuk atau wujud seperti lip gloss. Pretty unique ya kalau menurut aku. Di sini ada 5 warna dari Glossy Mood Lip Tint-nya Nasivic. Yang pertama kita punya shade Mellow Peach, dan yang kedua namanya Apricot Jam. Yang ketiga kita punya Apple Romance. Lalu keempat ada Silky Fig, dan yang terakhir ada yang namanya My Heart. Yang aku pakai sekarang nih di bibir aku yang nomor 5, yang My Heart. Dan kalau kalian misalnya kayak pengen lihat versi fotonya, kalian bisa cek Instagram aku. Di situ aku posting foto swatch yang lebih ke arah kayak close up-nya. Jadi dari awal waktu aku kayak ngelihat bentukannya adalah glossy mood lip tint, aku agak sedikit bingung apakah ini hasilnya akan kayak lengket seperti lip gloss, apakah dia justru kayak bisa meninggalkan stain seperti lip tint pada umumnya ya. Di sini aku juga akan sebutkan sedikit claims dari Nasivic-nya. Jadi kalau mereka itu bilangnya ini lip tint dengan hasil akhir glossy tanpa rasa lengket dan nyaman rasanya di bibir, dengan kandungan squalene, semoga aku nggak salah sebut, squalene oil, dan si oilnya ini bekerja sebagai agent yang bisa menjaga kelembapan bibir ya, obviously. So anyway, sebelum aku lanjut ke review produknya, aku mau nunjukin swatchnya dulu di kalian kalau swatch di bibir langsung. So aku akan hapus ulang dulu lip tint yang ada di bibir aku sekarang.
sekarang aku pengen masuk ke review pemakaiannya. Jadi selama weekend kemarin aku sempet kayak foto produk ya untuk katalog baju. Dan aku cuma pakai lip tint yang nomor 5 yang sekarang aku pakai pas lagi siang-siangnya. Terus kayak aku makan, aku minum, setelah kayak udah kering sempurna, aku nggak retouch-retouch tuh abis makan, abis minum, abis ke kafe gitu ya, abis kayak kena masker, aku foto langsung foto aja tanpa harus kayak nge-retouch warna bibir aku lagi. Jadi ini berasanya kayak pakai lip balm. Jadi aku ngerasa kayak seharian tuh bibir aku moist dan lembab, tapi warnanya tuh tetap kayak nempel di bibir, nggak cepat hilang kayak kalau kita pakai tint lip balm biasa. Aku sampai pakai ini ke klien waktu itu karena klien aku tuh bibirnya pucat banget dan aku kayak pakai sedikit banget ya, sedikit diaplikasiin ke bibir dia. Waktu pas aku pakai di klien itu belum terkontaminasi sama bibir aku. Sekarang memang aku gak akan pakai ini di klien lagi karena sudah terkontaminasi dengan bibir aku langsung. Tapi anyway, untuk kayak para makeup artist ini juga bisa sebagai jadi lip hack ya, dibandingkan kalian pakai lip oil atau lip serum yang sebenarnya gak jelas. Jadi kalau si lip tint ini in the other hand, jadi bisa digunakan sebagai kayak lip oil juga kalau kalian suka gitu ya. Meanwhile, tekstur glossy-nya si Nasific ini justru memudahkan aku untuk membuat pengaplikasian lip tintnya tuh bener-bener rata kayak kalau kita pakai liquid lipstick gitu ya. Jadi untuk dari segi aplikasinya dia lebih mudah rata di bibir. Terus dia tuh gak berasa kayak kering jadi kayak pecah-pecah di sudut-sudut bibir. I know for sure gitu ya, beberapa lip tint yang dari dulu aku suka coba, biasanya kalau misalnya kayak dipakai di bibir itu tuh udahannya pas efek basahnya kering ya, udah kayak gak ada rasa kayak efek melembabkan lagi, si pigmen warna merahnya tuh suka kayak bibir ngelupas gitu ya. So iya, yeah, jadi menurut aku ini unik banget, lip tint yang bisa sekaligus kita jadikan sebagai kayak lip balm atau kayak lip nutrition dan lip stain juga. So far so good ya. Sejauh ini aku gak punya hal yang bisa aku sampaikan ke kalian untuk segi kayak kekurangannya. So anyway, I think that's pretty much it for now. Semoga kalian merasa terbantu dari review lip tint ini. I hope you guys enjoy today's video. If you do, please make sure to give this video a thumbs up. That will be so much appreciated. And I'll see you guys in my next one. Bye guys!